malam nih, posisi di Cilodong ini. Kondisi Cilodong hari ini udah penuh ini, banyak yang nggak bisa masuk ke lokasi karena sebagian udah diusir-usirin, tapi sebagian disuruh masuk, terutama yang pakai-pakai mobil. Jadi ini ketahan nih orang masih yang belum bisa masuk ke dalam. Karena rencana besok Ibu Ida bakal ada di sini. Jadi nih orang-orang pada bertahan ini. Yang mau berobat ini masih di sini, nggak bisa masuk. Yang masuk yang punya mobil lah yang pada masuk ini. Ini ketahan di pintu gerbang ini. Tadi udah banyak yang diusir-usirin. Akhirnya mereka bertahan di sini dengan harapan masih bisa masuklah ke dalam. Nih masih banyak. Ini orang-orang masih berusaha untuk masuk di sini. Ini dijaga ketat. Ini mobil-mobil sebagian dimasukin. Nah, dijaga. Ini kondisi terakhir ini. Jadi ini mobil-mobil yang mungkin yang udah dari dalam ini, yang ini. Nah ini yang, wah ini mobil bawa pasien ini bisa ini, kasihan itu. Alhamdulillah ini. Nanti saya coba. Saya coba minta izin apakah masih bisa masuk ke dalam untuk melakukan pendaftaran gitu. Ini masih tertahan ini di dalam ini. Ini luar biasa ini. Pamor Ibu Ida sangat luar biasa. Jadi di dalam udah penuh kayaknya. Ini angkot ini bawa keluarganya mungkin yang mau ke dalam. Ini saya coba mau minta izin, mudah-mudahan masih bisa mendaftar di dalam. Ini kita lihatlah apa motor ini bisa masuk. Kalau bisa masuk ya, Mas, Pak, Pak, masih bisa nggak masuk daftar? Daftar bisa nggak masuk? Daftarnya besok, Pak. Oh, besok pagi. Ya, besok pagi, Pak. Tapi kok pada banyaknya masuk, Pak? Yang barang inap. Oh. Jangan divideokan. Oke, oke. Jangan divideokan.